pokoknya angger kowe iki nyabekti karo sing tuan rumah Ka'bah. Rabbah hadzal bait, tuan rumahnya. At'amahu min ju', ora mungkin ngelakwe. Ora mungkin ora entuk rezeki. Kowe ngabekti, kowe nyambut gawe tenanan, ora mikir duit, pokoke kowe tekun nyambut gawe, otomatis kowe dikai rezeki oleh Allah. At'amahu min ju', kamu dihindarkan dari oleh Allah dari kelaparan. Jaminan Allah kecep terus. Fal ya'budu rabbaha darbe alladhi at'amahu min ju'. Jadi seluruh masalah ekonomi di dunia omong kosong. Omong kosong. Bingung dolar 15.600 sak pitrute. Karena sejak awal kita ini tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Betul. Kita ini berketuhanan Yang Maha Esa, tapi tidak jelas siapa yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa. Nek ditakoni ya ora iso jawab. Kowe ngerti Tuhan Yang Maha Esa suka sapa? Ya ora iso jawab. Wis patone Pancasila wis ngono. Itu oke, okay. Tapi saya enggak usah, saya tidak ngerasani Indonesia, saya tidak punya pernyataan apapun kepada Indonesia. NU Muhammadiyah Pilpres aku kurang duwe. Saya ini sinau bareng karo anak-anak luar butuh dukung ngono ya. Jadi ayat yang pertama kita elaborasi adalah alladzi at'amahu min ju'. Angger kowe tenanan karo Gusti Allah ora mungkin kelapa. Wa amanahu min kowe ora mungkin wedi apa? Saiki rak urusan wedi to. Apa sebabnya uang korupsi? Wedi? Wedi ora duwe akeh. Duwe didik le wedi. Apa sebabnya ngeyel kudu dadi bupati meneh? Mergo wedi ora dadi bupati. Kita ini wedi, 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 wedi. Nek wedi bojo ora masalah. Nek nganti ora wedi karo bojo ya salah juga gitu ya. Nek iso ya wedi lah. Kowe bojomu karo kowe nek iso ya wedi lah. Wedi niku wedi untuk tidak kemantil satu sama lain ngene ya. Wa amanahu min khauf. Jadi kalau Anda ini dua ini kan cuma dua ini toh Mas. Urusan manusia di dunia yang loro iki lho. Ngeleh karo wedi. Ya ora. Wes kowe nek loro kuwi ora ana urusan liyane dan Allah menjamin. Oke, sekarang detailnya. Sudah tahu toh transaksi Anda buy one get two. Anda beli satu dapat dua dari Allah. Buy two get four. Membeli dua, ongkosnya cuma dua, Anda diberi empat oleh Allah. At-Talaq ayat 2 dan 3. Mayyatakillah nek kowe bayar takwa nang Gusti Allah, ya ja'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janjine Allah. Kurang piye? Nek kowe bertakwa, takwa iki pokoke waspada aja nganti ora kelingan Allah. Kowe mangan aja nganti ora bersyukur. Kowe ndelok wititan aja nganti ora kelingan sing gawe ngono lho, Rek, ya. Pokoke Allah selalu ada dalam kesadaranmu. Aja nganti ora. Itu namanya takwa. Takwa itu waspada bahwa di dalam hidup tidak pernah Allah absen. Siang malam dalam keadaan apapun, sedih gembira, Allah tidak pernah absen dari hidupmu. Itu yang namanya waspada terhadap kehadiran Allah. Itu saya mengambil segmen itu untuk menerjemahkan kata takwa. Okay. Nek kue takwa Gusti Allah, kue untuk loro siji masalahmu dikai jalan keluar. Nomor loro, kue dikai rezeki dari jalan di luar gajimu. Jalan yang tidak kamu duga. Lha wis penak to kuwi. Lah kowe wedi ki lak mergo waduh iki nek iki dolare semene, regane iki kok mundak semene kan itu kan semua bisa diduga. Nah Allah itu jamin kowe dikai rezeki di luar itu semua. Lha penak to ya. Sing arep rabi-rabi wae. Rasa wedi. Bondo apa bismillah. Iki mahare apa iki le? Ngono kowe nang ditakon bismillah Pak. Tekad cinta dan tekad ngono. Yo ning yo aja cinta karo tekad yo ana wujude sithik-sithik kan. Lah nggih wujude tekad niku pokoke kula mburok pokoke. Kowe cinta kali anak sampean iki kula wis pokoke semati sehidup semati sepiring berdua. Apa meneh kae? Nang gondal gunang iki. Gitu ya. Jelas transaksi pertama takwa dapat solusi dan dapat rezeki tak duga. Terus mama ya tawakal ala Allah. Wa huwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra.
Jadi kalau Anda membayar, membeli kepada Allah dengan ongkos tawakal. Nah, tawakal adalah mewakilkan kepada Allah sesuatu yang kita tidak mampu mengerjakannya. Itulah tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, wa huwa hasbuh. Allah ngewangi kue sebagai akuntan dan manajer uripmu. Lama sekali kue butuh apa, Allah ngadet, Allah ngadai. Allah menjadi akuntan, Allah ngitung anakmu sosok butuh itu, Allah nyiapin.